Halo guys, selamat datang lagi di Markasku ya. Dan hari ini aku sign in lagi untuk membuat sebuah konten. Konten apa aku ya? Konten menggambar. Ya, jadi Yoyo belajar menggambar, teman-teman ya. Gue akan mencoba untuk belajar menggambar ya, menggambar serius teman-teman ya, menggambar sebuah karakter yang ada di game. Nah, untuk kali ini gue akan mencoba untuk menggambar karakter Mobile Legends yang paling disukai oleh Kuyoyo ya, favoritnya Kuyoyo yaitu Jilong teman-teman. Nah, seperti apa kita akan mencoba untuk menggambar bersama-sama. Let's go. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian ya, ada gambar Jilong di sini teman-teman ya. Jilong yang apa namanya pakai skin itu apa namanya baju jirah teman-teman. Tapi akan mencoba untuk menggambar Jilong. Pertama-tama ada tahap-tahapnya dulu teman-teman. Gue karena Kuyo tidak terlalu bisa menggambar karena mau baru belajar menggambar. Jadi Kuyo akan coba untuk menjiplak ya, menjiplak wajah Jilong langsung di layarnya. Nah, seperti apa guys ya. Buat kalian yang bisa menggambar mungkin itu sangat mudah teman-teman, tapi buat Kuyo ini mungkin akan sedikit sangat susah ya. Sedikit sangat susah teman-teman. Kita sudah berhasil membuat sketsanya teman-teman ya. Sketsa Jilongnya teman-teman. Kita sudah berhasil membuat sketsa Jilongnya. Sekarang kita akan coba untuk membuat detailnya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat. Jadinya kayak gini ya teman-teman ya. Jadinya kayak gini. Jadi kan kita sudah menggambar sambil menjiplak ya. Kita akan coba untuk menggambar tanpa kita menjiplak. Mungkin jadinya akan lebih bagus ya. Karena nanti kan masih pemanasan teman-teman. Kita masih pemanasan ya, namanya pemanasan kan mungkin asal-asalan teman-teman. Kita akan mencoba untuk menggambar tanpa menjiplak. Tetapi kita melihat gambar yang ada di sebelah kiri guys. Langsung aja teman-teman.